dengan inovasi yang dilakukan oleh BPSDM dalam bentuk penyelenggaraan seminar secara outdoor. Ini tentu saja sangat-sangat kita apresiasi. Yang setahu saya, kegiatan seperti ini bahkan di LAN pun belum pernah dilakukan. Jadi ini adalah inovasi yang luar biasa yang dilakukan oleh BPSDM untuk memastikan bahwa lulusan PKN 2 yang diselenggarakan oleh BPSDM betul-betul lulusan yang sangat berkualitas. Saya Mariadi Idham Halid, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan, dan alhamdulillah menurut pendapat saya, kegiatan yang dilaksanakan pada saat ini luar biasa. Karena apa? Karena dari sisi kesiapan panitia, sarana prasarananya sudah cukup memadai, dan sehingga itu sangat memudahkan kami sebagai peserta yang akan melaksanakan seminar. Kemudian untuk situasi, karena ini dilaksanakan secara outdoor, maka situasi atau lingkungan sangat mendukung, karena sangat berbeda rasanya ketika kita melakukan seminar di dalam ruangan yang tertutup dan di dalam ruangan yang terbuka. Secara psikologis kami bisa lebih banyak berinovasi dan berkreasi, maupun di dalam memberikan penjelasan-penjelasan terhadap apa yang disampaikan oleh penguji maupun mentor. Kami rasanya lebih rileks, lebih enjoy, dan lebih lepas, tidak seperti ketika dilaksanakan secara di dalam ruangan. Rasanya nuansa ujiannya jadi lebih berbeda ya, lebih ceria. Saya lihat juga teman-teman, termasuk kami sendiri, saya sebagai coach, mungkin juga narasumber kita, Bu Ervi sebagai penguji, feeling happy ya. Nama saya AKBP Yukti Inarni, saya peserta PKN 2 dari Polri. Kebetulan saya sekarang sedang berdinas di lingkungan Lembaga Sekretariat Negara. Pelaksanaan ujian di ruang terbuka ataupun di outdoor, menurut saya sangat baik, karena pada musim pandemi seperti ini itu akan lebih menjaga physical distancing. Adapun kesan-kesan saya melaksanakan ujian di tempat terbuka begini, terlihat sangat nyaman Pak sebetulnya, karena kita bisa menghirup udara segar dengan angin sepoi-sepoi, dan yang pasti asik lah kesannya begitu.